Walaupun namanya kini kurang mendapat perhatian, juara Akademi Fantasia 3 Maui menegaskan dia masih aktif. Selain bergelar penyanyi, Maui mahu dikenali sebagai usahawan dengan produk kesihatan keluarannya, Uniqueen. Memiliki kilang di Kulim, Maui dan isterinya Nur Asikin Rahmat atau Ikin kini bergelar pengasas produk kesihatan Uniqueen. Selain minuman kesihatan, syarikatnya turut menawarkan peluang perniagaan kepada peminat. Segala-galanya idea datang daripada Ikin, di mana dia sangat minat dengan bidang perniagaan. Jadi dibagi idea kat saya, dia kata dia nak buat produk kecantikan. Dia cakap, okey, kalau kecantikan, buatlah. Saya follow dia belakang kan. Lepas tu dia cakap, tak boleh, you kena buat produk you sendiri. Cakap, apa nak buat Saya survey kat market, macam-macam jus ada. Jus korma, jus batu sauda, jus delima. Jadi bila saya study balik, saya baca buku, saya tengok khasiat-khasiat bahan-bahan ini. Jadi saya campurkan, saya gabungkan 13 tunak dan saya campurkan dengan air zam-zam. Jadi terhasillah multi juice Uniqueen. Pernah mencipta fenomena Maui World, Maui Akur, dirinya terpaksa bersaing dengan penyanyi baru. Pinggirkan itu tidak. Dalam dunia hiburan ini, dia banyak saingan, banyak saingan. Dengan kehadiran bintang-bintang baru, mungkin sedikit pandangan orang. Tak bila lahirnya bintang baru, orang akan tengok dia. Okey, tahun depan bintang baru, tengok dia. Bintang baru tengok dia. Tapi bagi saya, alhamdulillah, saya sudah berada dalam industri hiburan selama 8 tahun dan alhamdulillah sekarang nampak saya masih ada lagi di dalam industri. Sebab saya masih lagi buat lagu-lagu baru. Saya ada buat album juga. Selain itu, saya ada buat production juga. Sudah melancarkan single terbarunya berjudul Termolek. Bagaimanapun ia kurang mendapat sambutan kerana jarang diputarkan di radio. Dengar lagu yang selalu diputarkan di radio, kita dengarlah lagu macam mana pun. Kalau selalu diputarkan di radio, lagu tu akan jadi siulan orang. Pasal dia melekat kat telinga orang kan. Kalau lagu tu bagus sangat pun, lagu tu sedap sangat. Kalau tak main kat radio, tak tahu. Orang tak tahu juga kan. Tak tahu juga. Tapi alhamdulillah sekarang ni saya dah mula hantarkan lagu-lagu tu ke stesen-stesen radio dah. Dan saya harap stesen radio dapat memutarkan lagu itu macam tu lah. Majlis pelancaran produk Uniqueen berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur pada Sabtu petang.